Tepat hari ini Indonesia memperingati Hari Kereta Api yang diperingati pertama kali pada tanggal 28 September 1945. Untuk mengetahui seperti apa suasana peringatan PT KAI ke-72, kita segera bergabung dengan Bramudya Prabowo di sana. Bramudya, bagaimana jalannya peringatan hari jadi PT KAI hari ini? Silakan, Bram. Memperingati hari ulang tahun Kereta Api Nasional yang ke-72. Dan tadi pagi pula sempat Kepala Daerah Operasi 1 Jakarta Bapak Hendy memberikan souvenir dan juga bibit tanaman kepada para penumpang sebagai bentuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik. Karena memang pada ulang tahun yang ke-72 ini PT KAI mengadakan acara yang bertajuk dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dan adik-adik dari TK maupun SD Terakanita juga sempat berpartisipasi dalam acara memperingati Hari Kereta Api Nasional, yaitu mereka mengadakan acara musik, yaitu musik tradisional, dan juga mereka berkeliling dari di sekitar stasiun Gambir untuk memberikan info-info maupun hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dan juga pada kesempatan ulang tahun ke-72 ini PT KAI ingin mewujudkan kereta api yang aman, nyaman, dan juga terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Ya, kembali ke studio rekan Ivo. Terima kasih, Bram. Selamat bertugas kembali.